Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudilalah wa mayudhi falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini saya sedang berziarah ke makam salah seorang pembabat desa, yaitu Mbah Damar Jati yang berada di desa Ngeraket, Kecamatan Balong, Ponorogo. Ini adalah TPU Desa Ngeraket, tepatnya Dukuh Karangkepuh Desa Ngeraket. Pada zaman dahulu, Karangkepuh ini adalah sebuah desa yang memiliki pemimpin sendiri. Tepatnya pada tahun 1890-an. Desa Karangkepuh berdiri sejak berakhirnya Perang Diponegoro. Saat itu, salah satu pasukan Pangeran Diponegoro datang ke Sumoroto dan membabat desa, yaitu bernama Mbah Damar Jati. Desa tersebut diberi nama Karangkepuh. Kepuh adalah nama tanaman. Mungkin saat itu masih banyak tanaman kepuh di tempat tersebut. Beliau tidak sempat menikah sampai wafatnya. Kemudian, Desa Karangkepuh menjadi Dukuh Karangkepuh Desa Ngeraket, Kecamatan Balong. Ini adalah makam dari Mbah Damar Jati yang sangat bagus. Tujuan diberi genteng ini adalah agar ratusan peziarah yang biasa ke sini dapat lebih nyaman. Sekian untuk ulasan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.